Gelap nih. Ngomong ganti Twitter. Nah, ini rusak, ini enggak ada bunyi. Ini pun enggak ada. Ini enggak tahu. Ada yang apa? Hidup ada yang enggak. Ini pun kaget mau tukar tempatnya juga. Ini masih ada. Nah, tapi suaranya sudah enggak sempurna. Karena sudah lama. Ini gadget mau tukar di dalam, guys ya. Ini awalnya kan agak di depan ya. Nanti gadget tukar agak dalam sedikit biar agak tahan lama. Belum apa? Nah, ini pun mati. Nah, rusak. Nah, ini masih sini satu. Dar. Nah, oke guys, gadget channel balik maning guys. Halo guys, gadget balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support gadget channel. Matur thank you. Yes, ini gadget di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Semua main pakai timer guys ya. Main pakai timer. Pakai timer semua seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Halo guys, ini saya sudah di dalam. Gelap nih. Ngomong ganti Twitter. Nah, ini rusak, ini enggak ada bunyi. Ini pun enggak ada. Ini enggak tahu. Ada yang apa? Hidup ada yang enggak. Ini pun kaget mau tukar tempatnya juga. Ini masih ada. Nah, ini, tapi suaranya sudah enggak sempurna ya. Karena sudah lama. Ini gadget mau tukar di dalam guys ya. Ini awalnya kan agak di depan ya. Nanti gadget tukar agak dalam sedikit biar agak tahan lama. Belum apa? Nah, ini pun mati. Rusak. Nah, ini masih sini satu. Ini masih oke sini. Nah, ini masih sini. Yes, ya. Ini enggak tahu. Ini saya mau enggak ada apa? Alat pijak. Jadinya saya paksa ini enggak buka pakai ini, guys. Karena saya mau tukar tempat ini. Nah, saya mau tukar tempat. Saya mau ganti baru. Nah, ini masih ada satu. Tinggal satu, dua. Nanti sama yang tinggal tiga. Saya mau ganti baru. Lihat ya. Ini kasih sekedar berbagi saudaraku untuk apa ini, pasang Twitter di LNP itu banyak cara bosku ya, banyak cara. Bisa satu apa sini, satu habis di sini, maksudnya sudut atas bawah. Nah, seperti itu banyak cara, tapi gadget pakai cara yang model seperti ini, kiri kanan saja dan
untuk suara L sama R atau stereonya itu 3-3 bosku ya. Nah 3-3 tadi kenapa kok taruh lebih 3 ya, contohnya seperti ini tadi bosku ya, saya tunjukkan yang biasa kaget ngomong soal Twitter panggil itu. Kenapa kok kaget satu set ini taruh 3 Twitter. Nah contohnya seperti ini bosku ya, nanti kalau satu mati, satu masih hidup lagi seperti ini. Nah seperti itu, contohnya dua mati, satu hidup, masih hidup. Intinya itu kalau RBW jauh dari jangkauan, kalau apa suaranya Twitternya itu ada yang mati, masih ada terus bosku ya. Nah, intinya kita cek suaranya seperti biasa atau enggak, kalau kurang kuat mananya ada yang mati. Nah ini karena gadget dengar dari bawah suaranya sudah apa berkurang, enggak seperti biasanya. Nah nanti ada yang mati bosku ya. Tinggal ini tinggal satu saja, yang ini rusak, dua ini rusak, enggak ada bunyi dua ini, seperti itu bosku ya. Dan cara masangnya banyak jenis, kalau gadget pakai cara seperti ini saja, kiri kanan satu set, ini tiga, sini tiga. Nah, gunanya tiga tadi bukan untuk kuat-kuatan bosku ya. Nah, kalau untuk kuat dan tidaknya speaker itu relatif untuk menyetel suara itu. Satu Twitter, dua Twitter, tiga Twitter, atau berapa Twitter, banyak Twitter pun gak masalah bosku ya. Yang penting kita cara menyetel suara saja dari volume itu tadi. Nah, seperti itu. Kaget pun dalam pun kaget tiga. Nah, itu kasih tiga juga yang tarik dalam itu. Nah itu kan tiga juga, dalam sana pun tiga. Nah ini RGW masih baru, belum begitu lama. Ini saya mau tukar dulu bosku ya, nanti seperti apa hasilnya. Nah saya tukar dulu yang rusak-rusak. Suaranya saya sudah lepas, ada burung mau mari. Ya. Ini ada suara lagi nih. Nah ini. Ada suara lagi nih. Panas-panas. Nah ini. Oke, saya tukar dulu bosku ya. Oke guys. Aduh, burungnya mau masuk guys. Burungnya mau masuk. Iya. Panas-panas pun nggak mau pergi deh. Nggak mau cari makan jauh-jauh. Sudah siap guys ya. Nah seperti ini. Nah, pasangnya panas guys ya, kelihatan 45 derajat pasangnya, 45 derajat ke atas, tembak ke atas. Nah ini saya sudah pindah agak ke dalam guys ya, tadi di luar sini. Nah ini yang atas ini saya taruh di luar, masih di agak luar, tapi dia sudah di dalam dinding. Nah di dalam dinding ini mananya itu aman sedikit bosku ya, aman sedikit dari air walaupun waterproof. Nah kalau apa ini Twitternya, contohnya Twitter yang enggak waterproof, nah itu bisa dibikin sendiri bosku ya, bisa agak tahan. Di bawahnya ini dikasih lubang. Nah di sini dilubangi. Nah itu nanti kalau ada hujan, ada air, biar enggak apa itu airnya, biar enggak tersimpan di dalam sana. Nah, biar enggak cepat rusak bosku ya. Nah, kalau dia tersimpan di sana, dia cepat rusak. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kelihatan bosku ya, itu 45 derajat itu. Seperti itu bosku. Kalau apa ini soal ini sambungnya, nah ini saya belum kalau itu, nah ini sudah. Intinya pasangnya ini jangan terbalik bosku ya, pasangnya main plusnya ini. Dia Twitter itu sama ampli kan ada main plus, nah itu jangan terbalik, main ikut main, plus ikut plus. Kalau terbalik apa enggak bunyinya tetap bunyi bosku ya, tapi cepat rusak nanti kalau terbalik. Nah, dia kalau pasang kabelnya itu terbalik tetap bunyi bosku.
tapi cepat rusak, entah di amplinya, entah di tweeternya. Nah itu nanti kalau pasangnya terbalik itu cepat rusak, kalau bunyi itu tetap bunyi seperti itu guys ya. Kalau cara kaset itu seperti ini. Nah, untuk pasang di lubang LNG, kalau mau cara lain bisa juga, enggak masalah gitu. Untuk tweeternya kaset satu set kasih tiga. Nah, contohnya buat seperti itu tadi, kalau ada rusak satu masih hidup dua, ada rusak dua masih hidup satu. Nah, kalau rusak semuanya enggak bunyi. Nah, tapi intinya masih bertahan. Karena enggak tentu untuk tweeter ini matinya rusaknya bosku ya, kadang apa enggak sama. Kalau enggak ada problem langsung dari amplinya sana, dia rusaknya kadang enggak sama semuanya langsung mati. Contohnya seperti itu tadi, masih ada yang rusak dua, ada yang rusak satu, yang sebelah sini tadi mati satu, yang sini mati dua. Nah, seperti itu. Intinya kalau untuk apa pasang model seperti ini sekali satu set tiga, nah itu buat jaga-jaga seperti itu bosku ya. Buat jaga-jaga kalau tweeternya itu mati atau rusak. Nah, seperti itu bosku ya. Kalau ini kan hitungannya satu lubang LNG ini 6, ini kaset bikin dua set ini kabel sendiri bosku ya, untuk suara stereo seni sini L, sini R. Atau kalau yang amplinya enggak ada tulisan L, R stereo channel 1 sama channel 2 atau 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya seperti itu di ampli itu, kalau ampli pabrikan biasanya itu ada tulisannya L sama R bosku ya, untuk suara stereo satu channel atau satu suara. Nah, itu mesti ada tulisannya L sama R. Kalau contohnya bukan pabrikan yang ada tulisannya channel 1, 2, 3, 4, ya itu ikut itu bosku ya, kiri kanan itu atas bawah. Nah, cara pasangnya contohnya ini satu set sini. Nah, ini satu set ini cara pasangnya itu. Nah, sini yang kelihatan, semua nggak kelihatan bosku, gelap. Nah, seperti ini. Nah, contohnya ini kan ada dua kabel di ampli sana, kan ada empat. Di ampli sana kan ada empat lubang. Nah, ini yang dua kabel sini. Nah, ini dua kabel ini masuk ke ampli sana itu sebelah, terserah bosku ya, kiri kanan ini terserah. Yang sini L, contohnya sini L, atas bawah min sama plus, mesti ada tulisannya min sama plus atau tandanya merah sama hitam. Nah, yang merah itu buat plus, yang hitam itu buat min. Nah, atas bawah bosku ya pasangnya. Pasangnya di ampli atas bawah, jangan kiri kanan, atas bawah. Nah, seperti itu untuk suara sebelah L. Lepas itu yang satunya sama. Nah, ini sama. Nah, ini atas bawah juga. Itu nanti suaranya sudah keluar stereo bosku ya. Nah, seperti untuk dua kabel masuk ke ampli. Intinya di ampli sana mau dua kabel seperti ini. Nah, dua kabel isi dua, satu kabelnya ini di dua seperti itu bosku. Oke, cukup segitu saja. Ini kaset sekedar berbagi untuk cara pasang apa ini tweeter di lubang LNG. Intinya kalau mau coba itu bisa dicoba bosku ya, banyak cara sebenarnya, bisa dipasang seperti apa saja di lubang LNG. Kalau kaset sekarang formasinya seperti ini. Nah, untuk cara kaset itu sudah coba cara, banyak cara bosku ya, mau satu lubang ini penuh kiri kanan atas bawah kaset pun coba, untuk di luar coba, di dalam seperti ini. Kaset sekarang terapkan cara seperti ini biar agak awet, dan untuk burung itu menariknya burung itu cepat bosku ya, karena suaranya itu dari dalam sini. Biar burung itu penasaran ada suara di agak dalam seperti ini, dia langsung masuk. Nah, nanti kalau di luar dia tetap main di luar saja. Nah, gak beda sama suara heka. Nah, kalau RBW itu ada tweeter heka di atas itu, atas lubang LNG itu. Nah, itu sama tidak itu bisa dibedakan nanti bosku ya. Ya seperti ini,
sama pasang tweeter yang model seperti ini. Nah, yang di luar sama agak ke dalam itu beda. Tariknya burung itu lebih cepat karena suaranya dari dalam. Nah, seperti itu. Oke. Seperti itu mesti ya. Cukup berbagi saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.